terutama kita cari ya dari saya dari Bandar 12 dulu itu kita emang cari burung yang bermateri punya ya. power, volume yang mungkin kedepannya itu yang akan diutamakan power dengan banyaknya kelas tantangan ya dengan burung-burung yang luar biasa sekarang kalau kita tidak punya power dan materi itu mustahil ya kita untuk Selamat sore teman-teman supporter. Kali ini saya bersama teman-teman dari Bandar 12. Bandar 12 itu dari mana? PSI Purworejo. PSI Purworejo. Kalau nggak salah tadi bawa amunisi baru yang tampil luar biasa ya mas ya. Tampil luar biasa. Nah ini di sini saya pengen perkenalan dan sekalian ngobrol banyak tentang burung sobon. Kita kenalan dulu mas. Dengan mas siapa nih? Saya Riyad. Riyad dan Mas An. Mas An. Nah ini jenengan udah lama main sobon. Main sobon itu sekitar 2021 saya. Berarti belum lama. Belum lama ya. Ya. Nah, ini kenapa kok jenengan kok bisa senang ke sobon tuh? Awalnya gimana? Dulunya kan saya di Pleci ya, di Pleci dulu Pleci dan ya mungkin pingin tantangan baru ya jadi coba ke sobon kok kayaknya unik lah. Setelah kita coba ternyata benar sobon punya keistimewaan sendiri. Menurut jadi kan istimewa sobon dari komunitasnya atau dari perform burunya?
kalau dari keseluruhan dari komunitasnya juga seru, komunitasnya kompak, komunitasnya nasional luar biasa. Dari kita diterima di mana saja, bisa punya saudara di kota-kota lain, itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah ini Mas An udah selama juga main sobat Mas? Sama juga, masih sama ya? Baru ya, 2001 sama. Wah. Ini untuk nama bung siapa tadi Mas yang saya sebut tadi? Expander. Ya sama KLX tadi. Sama ya. KLX. Nomor 17 tadi namanya siapa nama? KLX itu ya. Pendatang baru. Ya, baru kali ini di kantang. Baru perdan? Iya. Belum pernah ngalami labor sudah, cuma untuk event sekelas nasional seperti ini baru. Pertama kali. Ternyata tampil luar biasa ya. Nah ini untuk KLX sendiri. Ini jenengan cetak sendiri atau beli burung jadi? Ya sebenarnya saya juga burung setengah jadi ya, kita coba maksimalkan dengan potensi yang ada. Ternyata dia mampu bersaing di event nasional. Saya sudah senang sekali, alhamdulillah sudah. Tapi tropinya dapat banyak pengantin. Iya, alhamdulillah ini dari Expander juga luar biasa tadi. Luar biasa. Ya. Nah ini kan aljalan tergolong dengan amunisi baru dan mungkin di Sokol belum lama banget ya. Pendatang baru lah. Maaf ya, pemilihan burung Sokol sendiri yang menurut jadikan prospek itu dilihat dari mananya? Dari materi, vokal atau apa nih yang terutama kita cari ya, dari saya dari Bandar 12 dulu. Itu kita emang cari burung yang bermateri punya power. Punya volume yang mungkin kedepannya itu yang akan diutamakan. Power dengan banyaknya kelas tantangan ya, dengan burung-burung yang luar biasa sekarang kalau kita tidak punya power dan materi itu mustahil ya kita untuk melawan burung-burung yang sekarang gitu. Makanya kita terus cari-cari yang sesuai kriteria. Ya, terus kayak di Purworejo sendiri kan untuk hawanya mungkin cuacanya panas, main di Majenang. Cuaca panas itu ada perubahan performa apa enggak? Tentu saja, tentu ada. Itu mengatasinya gimana ini? Ya kita sampai di sini kita kalinya cuma di kita berangkatnya lebih awal. Kita semalam itu berangkat dari Purworejo itu jam 12. Kalau dari Purworejo kita jam 9 kita mampir di Kebumen dulu. Terus dari Kebumen itu kita berangkat jam 12 sampai sini jam 4. Jadi supaya burung adaptasi. Nyaman dulu. Nah, Mas Anas, di rumah banyak sokonya Mas? Beberapa, enggak banyak. Kayak sistem perawatan harian jalan atau gimana? Sama sih Mas, sebuah perawatan harian itu ya jemur ya, kita umbar. Pakai umbar juga? Iya, pakai umbar. Untuk umbar sendiri ini dilakukan berapa kali dalam seminggu? Ya, kalau saya sih minimal satu kali seminggu. Satu kali aja cukup ya? Iya, satu kali seminggu. Ada mungkin patokan nih harus berapa kali terbang kayak gitu? Nah, mungkin selera ya Mas ya? Selera. Tapi kalau saya minimal sih satu kali seminggu kita umbar. Karena ini di, apa namanya? Tingnya? Bandar 12. Tadi di awal memang udah mengutamakan power. Nanti memang harus ada umbar ya? Iya. Nah, untuk rawatan harian tetap wajib jemur, umbar. Terus kayak settingan lombanya gimana nih untuk persiapan? Harus disendirikan atau gimana? Ya kita kalau settingan lomba kita tetap wajib yang namanya apa vitamin atau doping itu tetap kita pakai ya. Pakai. Itu produk sendiri atau beli? Ya kebetulan kita punya produk sendiri ya. Sudah dijual belikan? Iya. Ya sudah. Nama produknya apa nih? Nanti ada teman-teman ya. B12 Fit Oil. Itu bentuknya tetes minyak juga, oil itu nanti bisa diteteskan langsung dipakannya ya, itu cuma dipakai saat lomba atau sangat cocok untuk burung bahan atau gimana nih? Burung bahan juga bisa, untuk settingan lomba juga bisa. Kebetulan kita juga punya apa Nextar-nya juga, B12 Nextar juga nanti bisa dikombinasikan. Sama itu
itu kalau settingannya itu tergantung burungnya. Oh, karakternya. Oh, karakternya. Beda. Iya, betul sekali. Berarti punya produk sendiri. Iya. Nanti mungkin bisa langsung ke Facebook-nya ya, ada Facebook-nya. Iya. Mas Riyad ya. Saya Riyad Hendy Hastafa Facebook saya. Iya. Peswanto. Nah itu nanti kalau pengen teman-teman pengen sharing rawat atau pengen coba pakaian itu ada Facebooknya, nanti saya tulis sekalian di deskripsi. Oh, ya. Siap. Hari ini main berapa sesi nih? Kita all class. All class. Masih tersisa berapa? Ini dua kelas. Nanti dua. Ada hobi lagi karena ini hobinya udah banyak banget. Sebetulnya kita mau semua kelas, cuma kita tidak dapat tiket gitu. Ya, tiket kita pesan. Ya, terlambat kita. Oke, lain waktu kita buka lebih detail tentang pakannya karena ini udah mau naik lagi Mas ya. Monggo disiapkan lagi, monggo buka top perform, lain waktu kita ngobrol lagi tentang Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Sama.